Pernikahan penyanyi dangdut Rizky The Academy dengan Nadia Mustika Rahayu masih hangat diperbincangkan publik saat ini. Keduanya resmi menikah pada 17 Juli 2020 melalui proses perkenalan ta'aruf. Belum lama pernikahannya, Rizky dan istri kerap memamerkan kemesraannya di sosial media masing-masing. Baru menikah, Rizky dan Nadia sudah mendapatkan berbagai cibiran dari para netizen karena dianggap terlalu mengumbar kemesraan. Bahkan, sang saudara kembar, Rido, juga merasa kehilangan kembarannya. Rido pun meminta agar Nadia dan Rizky tak memamerkan kemesraannya di depan matanya. Berbeda dari Rido, Iis Dahlia pun ikut menyindir Nadia. Ia juga berpesan agar Nadia lebih mengerti perasaan Rido. Iis pun tampak menganggap Nadia memang terlalu mengumbar kemesraannya dengan sang suami. Kehilangan pasti, nantikan pas nikah memang tetap barengan, tapi kan rutinitasnya akan ada yang berbeda nantinya, ujar Rido. Ya, pokoknya sekarang yang harus lebih ngertiin Nadia, harus ngertiin perasaan Ido juga, jelas Iis Dahlia. Jangan peluk-pelukan depan aku juga, seru Rido. Ibu dari Salsa Dila Juwita ini pun memaklumi perasaan yang dirasakan oleh Rido sejauh ini, yang masih merasa iri dengan kembarannya. Ya kan, soal mereka tuh kembar, anak kembar itu kan susah, tandas Iis Dahlia. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.